dipersembahkan oleh Tepul lagi di hot room, kita tiba ke segmen terakhir Pak Jajuli, sejauh mana perara dari Intel menjelang pemilu 2024 ini? eh uh, intelijen itu penting menurut saya. Dari awal semua teman-teman hampir sepakat bahwa intelijen itu informasinya digunakan secara disampaikan secara secret dan terbatas untuk keamanan dan pertahanan negara. Yeah. Bukan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan uh, personal dan I seterusnya. Itu kan ideal tetapi kenyataannya yeah. kan iya yeah. nah begitu. Nah, oleh karena itu karena sudah ada undang-undang, ya yeah. kita ikuti yang ideal ini. E, ya. Jangan, jangan, jangan di luar yang diatur ya. kita kembalikan kepada e, koridor yang diatur di dalam undang-undang itu. Nah, kalau di Indonesia memang partai itu perlu inteling atau memang semuanya terbuka transparan. perlu inteling, teling sudah ketahuan. Saya itu. melihat e, seperti yang Bang Masinton sampaikan e, buat kami umpamanya di PKS ya. e, seluruh e, platformnya ada di buku. Ya, yeah. seluruh perjuangannya anggaran dasar anggaran Jadi rumah Jadi nggak ada rumah. yang dirahasiakan. Semuanya tidak ada yang kami rahasiakan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.